hidup kalau Allah tak hantar pada kita rasul. Ya, sebab apa? Manusia ni dengan akal yang dibekalkan oleh Allah, dia boleh bina ketamadunan. Jangan risau. Nak jadi maju, nak jadi moden, nak jadi transform, nak progress, nak mencapai wawasan hari ini 2020, nak pergi kepada rakyat termaju, dengan akal dia boleh. Tetapi adakah dia boleh mencapai kebahagiaan kemanusiaan yang sebenar? Kalau tak ada Rasulullah, dia tak mungkin dapat. Dia tak dapat. Ya, saya pernah cerita kepada perempuan, ya. The Robert Atkinson. Siapa kenal? Macam glamour je nama tu kan. Robert Atkinson, Mr. Bean. Mr. Bean. Oh. Mr. Bean ni kaya, sangat kaya. Dia memang muka dia lawa. Perempuan tak payah, tak payah dia cakap. Dia muka dia pun kita akan gelak, ya kan? Memang muka dia muka gelak, muka dia muka orang suka. Tapi dia ni pandai. Dia ada ijazah dalam bidang ekonomi dan pentadbiran. Dan dia belajar macam mana nak jadi pelawak. Dan akhirnya dengan ini perempuan, dia membina kekayaan. Filem-filem dia sangat laris. Ya, bahkan dia ada sebuah pulau milik sendiri. Pulau. Ya, dia beli sebuah pulau. Dan dia ada sebuah rumah kita panggil villa. Ya, dan dia ada kereta race Formula 1. Apa pernah tengok kereta tu? Hari ini ada 6 biji. Ah, 6 biji second hand. Ah, second hand ah. 6 juta sebiji ah, second hand tu. 6 biji 6 juta kali dengan. Saya baca dia punya cerita apa Hasan. Dia beli 6 biji, dia buat pameran Formula 1 punya kereta, sebiji 6 juta. Ya. Memang kaya. Dia bina kekayaan, dia bina ketamadunan, dia bina kehidupan yang sangat mewah. Tapi dia boleh tak cari kebenaran tentang ketuhanan? Tak boleh. Tak dapat kebenaran yang ini. Melainkan kebenaran yang ini didatangkan oleh orang yang dipanggil para nabi dan para rasul. Para rasul. Kaya macam mana pun dia akan sesat dalam mencari Tuhan. Bila nak cari Tuhan, dia sembah Jesus. Dia sembah Trinity. Macam saya sebut Bill Gates tadi, punya kaya. Dia boleh derma sekali derma 2 bilion. Tapi bila menyembah Tuhan, dia cari apa? Christ, Jesus Christ. Maknanya akal yang hebat takkan mampu mencari kebenaran yang hakiki, melainkan hak kebenaran ini diambil daripada orang yang Allah utuskan atas nama nabi dan rasul. Jadi, maka sebab tu hantaran ilmu ni kita bicarakan bab Tuhan yang pertama, yang kedua bab para nabi dan para rasul. Maka dua bab ni je yang kita akan berkisar tentangnya. Kenapa? Kerana akidah yang terbentuk daripada sumber yang ini, dia akan membentuk tingkah laku. Ini paling penting. Puan-puan jangan pandang akidah ni sebagai ilmu yang luar pada kita, dah. Dia akan membina satu tingkah laku yang baik pada diri manusia. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Seorang penzina tak akan berzina ketika imannya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasriqu sariqu hina yasraqu fahuwa mu'min. Seorang pencuri tak akan mencuri ketika imannya penuh. Ya, wala yashribu syaribal khamra hina yashribu fahuwa mu'min. Dan seorang peminum arak, dia takkan minum arak ketika imannya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka iman ini ialah akidah tu tadi. Puan-puan pernah tak? Tuan-tuan pernah tak? Satu hari rasa bagus sangat dia ini. Jumpa duit RM10 pun, ini bukan hak aku ni. Kan? Pernah tak rasa macam tu? Pernah. Kadang-kadang hari ni subuh, sebelum subuh dah bangun kan? Buat tahajud kan? Bangun solat subuh, kejut anak, kejut suami. Tak ada nak marah-marah pun kan? Kemudian buatlah sarapan, hantar pilah lepas main, dia pun tidur balik kan? Kita cool je. Kenapa tak marah pada hari tu? Iman kita. Ketika iman tu penuh. Jiran bising pun relax, ya. Kan? Anak tak buat kerja pun relax. Ketika tu iman tu sangat-sangat penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka hak ni kesan daripada apa akidah tu tadi. Tapi minggu depan tu tengok. Allah. Sampah jatuh seketul pun cucu kena rotan. Ah, tu ketika mana? Ketika iman itu tak penuh pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi iman ini dia terkesan sampai macam tu sekali. Sebab ingat tak semua orang pernah pergi Mekah tu? Ketika hilang kasut, perempuan tuan-tuan buat apa? Ada dua keadaan. Satu sabar. Yang pertama dia kata sabar, tak apa hari ni ambil kasut. Aku pergi beli lain 5 rial. Hak seorang ni, ini kasut ni aku nak pinjam. Pinjam buat apa? Pergi beli kasut orang lain. Saya aku pulang balik ke. Itu nombor dua. Nombor tiga, mereka balas kasut aku, aku balas kasut dia. Tiga kategori peranan kesan iman. Yang paling cool yang awal ni, tak apa ambil lah kan. Allah nak uji aku kat Mekah. Beli ni, solat asar keluar balik, hilang balik. Sabar lagi kan. Tak apa Tuhan nak uji aku. Iman penuh, iman penuh. Kan, beli lagi, pi maghrib. Kan? Isyak tak lagi hilang. Ini dah melampau ni tiga kali. Kita tiga kali pandang lah. Sabar lagi tak apa, ni last. Besok beli lagi, subuh. Keluar subuh aja, alhamdulillah kan. Punya syak, ini ujian Allah ni, aku selamat lah ni. Set lagi Zohor, hilang balik. Ni tak jadi. Mulalah dia cari kat kaki orang ni. Dia cari dulu ni, dia geram kan. Kemudian kita pun sarung kat seorang. Pasal apa niat nak beli. Set lagi kawan hak kita sarung tu pun, sarung pula kat seorang lain. Akhirnya apa berlaku? Setiap hujung minggu, my lorry ambil kasut. Buang. Kesan daripada apa? Iman bila jadi tak penuh. Ya, jadi hak ni lah, bila kita mengaji balik benda-benda ni, hantaran-hantaran ilmu ni, dia penting. Sebab iman ni dia akan membentuk tingkah laku, cara fikir dan sebagainya. Ya, kalau kita berfikir dengan cara penuh keimanan pada Allah, maka kita akan bagi nama anak yang lahir dengan nama yang melekat pada keimanan. Minta maaf, ada seorang artis dia bagi nama anak dia apa? Cleopatra. Saya tak tahu lah. Dia kata apa? Dia kata dia menghayati, mengkagumi semangat puteri Cleopatra. Bagilah dia buku-buku sejarah. Cleopatra ni antara puteri Fir'aun. Yang mengadu pada Fir'aun tentang siapa? Masyidah. Masyidah ketika menyisir anak puteri Fir'aun ni, jatuh sikat. Masyidah kata apa? Allah. Bila sebut hak tu, dia dengar lain. Dia kata, hang sebut apa tadi? Masyidah tak ada apa, terkejut macam tu lah. Tak, dia kata, hang sebut satu kata aku tak pernah dengar. Masyidah kata, tak ada. Akhirnya dia kata, aku sebut Allah. Allah tu siapa? Tuhan hang, Tuhan aku dan Tuhan bapak hang. Akhirnya puteri pinang dia kata, ada Tuhan lain daripada bapak aku ke? Ada? Dia pergi ngadu pada bapak dia. Maka Cleopatra ni bukan puteri yang hebat membantu kebenaran pun, tak. Bukan soal semangat dia, tak. Janganlah dia ambil nama-nama. Sebab tu yang Nabi apa anjur kepada kita, bagilah nama anak kamu ni nama anak yang baik. Dia tak semua ya. Ada Fir'aun yang sebelum daripada zaman Musa tu baik. Fir'aun ini perempuan, ialah nama kepada pembesar Mesir. Siapa yang memerintah Mesir di sebelah utara dipanggil Fir'aun. Kalau Mesir di sebelah selatan dipanggil Armina. Maknanya kerajaan Mesir purba terbagi pada dua, satu Fir'aina ataupun Fir'aun, satu Armina. Ya, maka Fir'aun ini macam inilah, siapa naik jadi ni, dia jadi yang dipertuan agung. Kita panggil agung itulah. Maka Fir'aun ni macam itulah. Maka ada Fir'aun yang beriman dengan Allah, tapi atas nama Fir'aun lagi. Sebab dia menduduki jawatan tu. Tapi oleh kerana Fir'aun zaman Musa ni paling hebat, paling kejam, orang istilahkan kejahatan dengan nama Fir'aun tadi. Maka kita tak ambil lah daripada cerita tu tadi. Maka sebab tu, ya, balik pada cerita kita ni tadi, kalaulah iman itu penuh, kita akan cari nama yang baik untuk anak-anak ni tadi. Maknanya kita berdasarkan dengan penuh kepahaman. So sebab tu, saya ulang banyak kali, akidah ni perempuan tuan-tuan, dia akan membentuk tingkah laku, dia akan membentuk perkataan, dia akan membentuk kebudayaan dalam sebuah masyarakat dan kehidupan. Mereka sangat-sangat mempengaruhi. Ya, sebab tu saya ulang pertemuan kita yang lepas. Nama kita ni dipengaruhi oleh akidah. Bukan dipengaruhi oleh persekitaran dah. Ni perempuan dapat nama cantik-cantik, nama Fatimah, Suraya dan sebagainya ni, kenapa? Akidah kita macam itu. Sebab tu kalau kita bandingkan sebelum kedatangan Islam, nama perempuan takkan dapat nama Fatimah. Melainkan nama Kenanga, Cempaka, Kempoja, Melut, Untung, Tai Ayam. Tak ada.
Kenapa? Akidahnya pada waktu itu akidah tentang alam. Hak ni perempuan tuan-tuan kena perasan dan sedar ya. Maka balik pada yang jin ni tadi, hantaran ini ialah tentang zat Allah, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bincangkan yang ini. Baik. Yang keempat, yang tak ada nombor lah soalan. Siapakah yang menghantarkan ilmu ini? Maknanya siapa yang menggariskan ilmu ini menjadi ilmu akidah? Ya. Yang menghantarkan ilmu ini, yakni ilmu tauhid, ialah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu jangan baca Master Yadi pula ya, Maturidi. Dekatkan yang itu, Maturidi. Dia nama orang. Dia tak buah lilam. Tak apa. Dan Abu Mansur Maturidi, ya. Serta pengikut-pengikut keduanya, ya. Maknanya ilmu ni dia datang dalam bentuk pengajian khusus tentang ilmu akidah oleh dua ulama ni, ya, bagi ahli sunnah wal jamaah. Ya, sebabnya sebelum zaman mereka ni, ketika zaman Rasulullah, ilmu akidah dia tak datang dalam bentuk macam ini. Nabi mengajar secara umum. Nabi mengajar tentang hal-hal sahabat ni. Kadang-kadang Nabi tengok sahabat ni salah pada etikadnya, Nabi bagi tahu. Dalam waktu yang sama Nabi tengok ada sahabat salah fiqahnya, Nabi bagi tahu. Dalam waktu yang sama Nabi tengok sahabat ni dalam muamalat pergaulannya salah, Nabi tegur. Maka pengajaran daripada Nabi ni dia tidak terbentuk dalam apa kita panggil bahasanya disiplin ilmu. Dia tak terbentuk macam itu. Maknanya Nabi tak datang hari ini aku mengajar hamba tauhid. Nabi tak abak macam tu. Hari ini kuliah kita tafsir. Nabi tak pernah abak macam tu. Nabi mengajar berdasarkan realiti masyarakat pada hari itu. Sebab itu Quran, kalau kita perasan, surah yang pertama turun surah Al-Alaq. Kan? 5 ayat pertama dalam Iqra tu. Surah yang akhir turun ialah ayat dalam surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'u fihi ila Allah. Tapi dalam susunan Quran, kenapa hak pertama Fatihah, hak terakhir surah An-Nas? Kan, kalau perempuan ngaji lah ingat peristiwa nuzul Quran, semua kata yang paling pertama turun Iqra. Tapi kenapa bukalah mana-mana Quran tak ada Iqra dulu? Ada, siapa ada Quran kat rumah dia ayat pertama dia Iqra? Tak wani. Kalau cakap ada, kita pergi ramai-ramai tangkap bawa dalam penjara. Pasal apa? Hak tu dah salah. Ya? Kenapa? Walaupun sejarah kata pertama Iqra', tapi kita tengok Iqra' juzuk 30. Kenapa? Kerana Nabi mengajak pada waktu itu berdasarkan realiti dan keperluan masyarakat. Kalau waktu itu banyak masalah akidah, maka ayat akidah ini dulu. Kalau waktu itu nak menerapkan fiqah, nak menerapkan ibadah, meningkatkan motivasi, maka banyak masuk ayat-ayat hukum. Kalau pada waktu itu sahabat perlukan kepada satu pengajaran, maka marilah ayat-ayat tentang kisah-kisah terdahulu. Maka Nabi mengajar secara random. Wah, dia bahasa kita kan, campur aduk macam tu lah. Tetapi apabila perjalanan masa ni sangat panjang, fiqah, tauhid, tafsir dah bercampur-campur, ada ulama mengambil jalan, mengambil usaha supaya ilmu ni dibentuk dalam susur galur yang sebaiknya. Maka timbullah ilmu usuluddin, timbullah ilmu fiqah, timbullah ilmu tasawuf, timbullah ilmu tafsir, timbullah ilmu hadis. Dia bukan zaman Rasulullah, tetapi zaman bila Abu Hasan Al-Asy'ari. Bila zaman dia ni? Ha, rasa-rasanya bila? Agak-agak 700 tahun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maknanya usaha mereka ni perempuan, kalau dia tak buat macam ni jenuhlah kita. Kalau depa tak buat macam ni, kita nak cari ilmu akidah kena buka Quran, kena buka hadis, ya. Tak ada dalam bentuk macam ni, ha, lagi parah, ya. Macam Al-Quran, ya. Al-Quran juga dia tidak sebagaimana yang ada pada tangan kita hari ini. Ketika zaman Rasulullah, Al-Quran bukan dalam buku. Tapi Al-Quran ditulis pada kulit-kulit haiwan. Al-Quran ditulis pada tulang-tulang. Al-Quran juga ditulis pada apa? Pada batu. Ya, pada kulit-kulit kayu. Maka bila akhir wahyu turun, Al-Quran berada dalam bilik di rumah Rasulullah, dalam bilik. Sebuah bilik penuh dengan Quran.
Kalau sahabat kata, ya Rasulullah, aku nak surah Al-Ikhlas, Nabi kata hampir masuk bilik. Dia akan carilah, angkat kain pula, angkat apa? Angkat kulit, angkat itu, angkat ni, baru dapat satu ayat. Sekali lagi nak campur cari ayat-ayat dan sebagainya. Wafatnya Nabi, satu bilik Al-Quran itu dipindah rumah Abu Bakar. Tak buat apa juga. Kata ada sahabat, ya Abu Bakar, aku nak cari surah Al-Kausar yang paling pendek. 17 hari tak tentu jumpa lagi. Walaupun 3 ayat, tapi dia ada pada kulit kayu, dia ada pada tulang, dia ada pada kulit-kulit haiwan. Ya, dikumpulkan bila jumpa satu ayat ni, baru jumpa satu surah 14 hari. Kalau nak cari surah Baqarah, 14 tahun tak tentu jumpa. Ya, maka pindah zaman Umar, Al-Quran masih lagi macam tu, dipindah selori. Nak pindah daripada rumah Rasulullah bawa lori. Contoh kata, pindah rumah Abu Bakar daripada ni rumah Umar pun macam tu. Sampai zaman Sayyidina Osman. Ya, bila Islam ini dah melimpah, orang-orang bukan Arab pun masuk Islam, ya. Islam ini dah sampai ke negara-negara yang luar, negara-negara ajam. Jadi Al-Quran ini nak dibaca macam mana? Ya, selalunya Sayyidina Osman hantar hufaz. Hufaz ni hafiz. Ampi negeri ni hang ajak Quran. Ya, pergi negeri ni hantar, bahkan ramai dalam kalangan sahabat tu yang dah tua, yang dah sakit, yang tak hafal Quran. Jadi payah sangat. Ya. Bahkan kalangan mereka tu pula cara bacaannya berbeza. Ya, sahabat ni dia pi Yaman, dia baca dengan cara macam ni. Sahabat ni pi Iraq, baca dengan cara macam ni. Jadi bila orang Yaman jumpa orang Iraq, jumpa orang Iran, seorang jadi imam, bacaan jadi lain-lain. Depa dah kata hantar betul. Sebab tu dalam Al-Baqarah, Al-Fatihah tu ada satu bab dalam surah tu. Surah yang akhir dia kata apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita duduk sini him tak? Ya. Ada sebahagian di zaman itu dibaca dengan hum. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Ini jangan duduk balik buat. Dia memang ada riwayat Al-Quran bacaannya dalam surah Al-Baqarah macam tu. Maka sahabat yang lain pula, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan dua bacaan yang berbeza. Jadi depa ni berjumpa, kawan ni jadi imam, hang salah baca. Hak ni kata hum, hak ni kata him. Makmum kata him, imam kata hum. Makmum kata him, hum. Akhirnya zaman ini hampir berlaku pergaduhan yang sangat-sangat besar. Ya, maka Sayyidina Osman kata apa? Panggil semua hufaz, balik selaraskan balik bacaan ni dan tulis balik Quran tu. Maka sejak itulah Al-Quran itu diambil semuanya, ditulis dalam satu mashaf, dipanggil Rasam Osmani pada zaman ini. Ya. Jadi sahabat yang baca lain-lain tu, dia tahu benda tu betul, tapi dia tak baca dalam masyarakat, takut berlaku perpecahan. Jadi kalau perempuan pergi ke negeri lain, nanti mana nak tahu dengar hak ni, jangan duk bawa balik. Sat lagi naik kat orang kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Nak jawab apa? Amin. Pasal apa nak jawab amin tak mau pasal tak lin kan. Jadi dia akan jadi pening lah ya. Maka zaman Sayyidina Osman barulah Al-Quran itu jadi macam hak ada pada kita. Hak tu pun puan-puan, kalau ada rezeki pergi ziarah Museum Tokapi di Turki. Jauh dah. Pergi sampai China 3-4 kali setahun, boleh pergi lah sekali kat Turki. Ada satu Museum Tokapi yang masih lagi menyimpan nuskah Rosam Osmaniyah asal. Sebabnya lah. Ni faham macam tu. Dekat situ boleh tengok janggut Rasulullah apa semua ada lah. Pergi tengok Al-Quran itu ketika ditulis tak ada baris. Zaman tu ketika zaman Osman tak ada baris pada Quran tu. Maknanya nak baca pun tak tahu juga. Kita duk tengok ya, tak boleh nak baca. Maka Al-Quran tu sampai pada zaman Sayyidina Ali. Bila nak dihantar orang mengaji Quran, payah ni tak ada baris. Kena juga para penghafal Quran tu ajak. Maka Sayyidina Ali perintahkan seorang sahabat namanya Abu Aswad Ad-Duali. Dia kata, ya Abu Aswad, kamu bagi mudah untuk orang baca Quran. Maka dipikir punya fikir oleh Abu Aswad, maka diletaklah tanda-tanda baris pada Quran. Maka dengan usaha inilah tuan-tuan, puan-puan,
akhirnya Quran ini dimajukan lagi sampailah zaman kita Al-Quran berada pada keadaan yang sangat-sangat baik untuk kita baca. Cuma bezanya kumpulan Al-Quran zaman itu sangat susah tapi masyarakatnya sangat baik. Quran pada zaman kita sangat mudah dan senang, masyarakatnya sangat pening. Ini tak tahulah itu masalah dia nak. Baik. Jadi begitu juga ilmu akidah ni. Dia tidak berlaku pada Rasulullah yang macam ini, tapi berlaku setelah 700 tahun kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, barulah dihantarkan, maknanya dilaraskan oleh ulama yang namanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, ya. Dan pengikut-pengikut keduanya. Pengikutnya siapa? Kitalah hari ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitalah hari ini pengikut kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Mansur Al-Maturidi ini banyak pengikutnya di negeri-negeri Balkan. Antaranya kalau di Turki pun masih menggunakan kaedah Al-Maturidi, ya. Jadi secara kesimpulannya, ya, yang kita belajar hari ini berdasarkan garis panduan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, mana-mana buku pun semuanya berkisarkan kepada pengkaedahannya ini. Jadi dalam bab ini puan-puan, ya, kalau kita jumpa yang lain daripada Abu Hasan dan Abu Mansur, jangan kata salah pula. Ya, macam di sebelah Afrika dipanggil Ibnu Tahawi. Kaedah dia mengajar akidah melalui pengkaedahan yang macam ini. Jadi kalau kita tengok ini Tahawi ni siapa tak kenal, aku ni mesti sesat dah, belum lagi. Selama dia tidak bercanggah dengan apa yang kita faham, dengan apa yang ada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia masih lagi betul, ya. Cuma dia berbeza. Macam kita belah sini lah pakaian kita, baju Melayu samping kan, betul dah untuk aurat. Pi belah Afrika, dia pakai apa? Saya pun tak tahu. Dia pakai balut-balut tu, betul dah menutup aurat. Pi belah Arab, dia pakai jubah, betul dah menutup aurat. Asalkan objektif tentang kebenaran tu sampai, pengkaedahan bukanlah satu masalah yang besar untuk kita pertikaikan. Jadi apa dia punya perbezaan dari sudut metod, ini bahasa akademik, bahasa kita caranya saja. Tapi objektifnya, hasilnya masih lagi hasil yang sama. So sebab tu kita sangat banyak orang yang berbeza dengan kita, jangan lihat perbezaan sebagai satu kesalahan. Tengoklah kalau berbeza, setakat berbeza masalahnya. Macam perempuan kat sini tak boleh lekang dengan nasi. Pagi-pagi nasi, saya waktu sampai sini kan, ajak pergi kantin sarapan, saya duduk cari lah bihun ke kuih ke, tak ada. Nasi, kari semua macam makan tengah hari. Macam mana apa makan kan? Kita pun ambil separuh, mereka dah ambil penuh. Lah ni depa ambil paru, saya ambil penuh. Pasal kita biasa kan. Kerana apa? Waktu di Perak, di Kuala tu semua jadi makan ringan-ringan. Jadi objektifnya apa? Sarapan pagi, selesai masalah. Ya, kalau pi belah negara lain, China, pagi kena dia punya tu lah wantan. Tiap-tiap pagi wantan lah, balon wantan. Kalau belah Pakistan, nan tu lah. Puan memang hebat, roti dah satu, nan satu. Dua tadi pagi-pagi. Nan tu roti dah. Nan tu maknanya roti. Kita nak roti nan, dua dah. So itu makan dia. Objektifnya dia dipanggil sarapan pagi, ya. Maka yang berbeza hanyalah kaedah, tapi objektif masih lagi objektifnya yang sama, ya. Jadi sebab tu jangan kita keluar daripada ni, kita tengok orang salah macam lain daripada aku, salah-salah dah. Kena diteliti dulu baru kita letak di sana hukumannya, ya. Okey. Jadi hari ini puan-puan kita belajar ilmu yang digariskan oleh siapa? Abu Hasan Al-As'ari. Dalam perlembagaan pun sama, ya. Akidah kita ialah akidah tauhid, mazhabnya mazhab Al-As'ari dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau fiqahnya mazhab Syafi'i. Itu dua dalam perlembagaan. Tapi kalau mari lain daripada tu, selama dia tidak bersalahan dengan apa hakikat yang kita belajar, dia tidaklah dikira sebagai salah. Macam kita pergi Mekah, imam itu tidak menurut mazhab Syafi'i, tapi kita ikut selamba je, tak ada masalah pun. Dia macam itulah, ya. Baik, kemudian nanti kita sambung, ya. Apakah namanya ilmu ini? Ya, ilmu kita belajar ini nanti namanya ilmu apa? Maka disebut dengan nama ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu sifat, ilmu usuluddin dan fiqhul akbar, ya.
Maka semuanya ini ialah nama bagi tauhid dua. Ya, maka puan-puan sampai kat situ kita berhenti. Allah Ta'ala alam. Ada soalan ni? Okey, ada soalan, ada pertanyaan, tak ada? Baik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Masyaallah di atas tadi. Bagaimana kalau kita nak berhujah dengan kritikal? Okey. Kritikal. Berhujah dari sudut yang macam mana? Macam tadi dengan hanya empat sifat-sifat pun kita dah boleh tenggelam semua dah. Malam, matahari dan sebagainya. Tapi belum sampai lagi habis 20. Dengan pre-thinker tu macam mana kita nak ucap? Pre-thinker ni dalam bahasa, dalam istilah ilmu dipanggil kumpulan-kumpulan mulhid. Mereka yang tak percaya pada kewujudan Allah, ya? Kita nak berhujah, metodnya memang metod akal dan kita bebas menggunakan apa-apa metod, ya? Cuma satu je, cuba buktikan Tuhan itu tidak wujud. Saya lebih suka macam pula orang yang kata Tuhan ni tak ada, cuba buktikan Tuhan tu tak ada. Ya. Kita tahu Tuhan tu ada dan kita banyak bukti Tuhan tu ada. Orang yang mengatakan Tuhan tu tak ada, cuba dia buktikan Tuhan tu tak ada, ya. Cuba tanya dia, dia tak percaya ada Tuhan tu. Mana-mana free thinker dia kata dia takkan percaya ada Tuhan, tapi dia tak pernah mendatangkan hujah Tuhan tu tak ada. Dan dia tak boleh nak buktikan sebagaimana kita boleh buktikan Tuhan itu ada. Saya rasa method itu paling biasalah digunakan. Cuba hang bukti tengok, kata Tuhan tak ada, macam mana? Dia kata tak nampak. Tak nampak bukan bukti benda tu tak ada. Banyak benda kita tak nampak tapi dia masih lagi ada, kan? Jadi orang yang macam ini, itu je dia method ni memang kita panggil kaedah hujah akal saja. Hak peringkat pertama kalau kita nak tanya tu je, buktikan. Biasanya dia kata yang tak nampak tak ada. Banyak benda yang tak nampak tapi sebenarnya dia ada. Letri, banyaklah kita akan gunakan lah roh dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Ya, maknanya tak payah pergi jauh dengan kumpulan-kumpulan macam ni. Sebenarnya kadang-kadang orang yang tak mau mengaku wujud ni Tuhan, orang yang nakkan kebebasan malah nak terikat. Dia sebenarnya sifat dalam dia tu malah nak terikat dengan apa kehendak-kehendak agama. Tak kira apa-apa agama pun dia ada tuntutan. Orang yang free thinker ni sebenarnya bukan soal itu, tapi dia kita panggil apa, malahlah nak ikut adat agama ni. Dia sebenarnya itu. Kalau kita selidik secara dalam, sebenarnya keinginan dia macam itu. Malah nak terikat dengan ritual-ritual agama. Itu alasan paling awal dia. Sebab dia dilahirkan dalam orang yang beragama. Sebab tu kita bincang awal dulu, masyarakat manusia ni bila dia lahir je, setelah akal ni berfungsi, dia akan mencari agama ni dulu, tak kira atas nama apa sekalipun. Bila dia jumpa agama dan dia dapati agama ni ada keterikatan dan keterbatasan, maka bila dia nak bebas, dia akan kata suatu benda Tuhan itu tiada. Kebiasaannya itu. Tapi benda ni dibincang dengan orang yang macam ni. Allah. Baik. Etis ni bahasa yang asal. Artis. Tis tu maknanya Tuhan. A tu tiada. So artis ni orang yang percaya tiadanya Tuhan. Sama lah dengan kritikal ni. Kritikal ni bahasa biasa. Bahasa kita tak panggil bahasa akademik. Artis ni bahasa akademik lah. Orang etis. Jadi etis pula dalam pakai kita kan. Maknanya dia artis. Bahasa Yunan. Ya, macam psikologi. Dia jadi bahasa Melayu sebenarnya psycho dengan logos. Logos tu ilmu, psycho ni jiwa. Ya, ilmu tentang jiwa. Tapi dia jadi Melayu psikologi. A tiada, tis itu Tuhan. So tiada Tuhan. Ya, dia bahasa ilmu bagi masyarakat Yunan. Maksudnya maksud yang sama.
Dalam bahasa Arab dipanggil mulhid. Mulhid, orang yang menolak kewujudan Tuhan. Musyrik lain, musyrik orang yang menyekutukan Allah. Kafir lain, kafir orang yang melanggar perintah Allah. Kita pun boleh jadi kafir. Ingkar, tak nak sembahyang, melanggar perintah Tuhan. Itu perbuatan orang yang kafir marah lah. Tak sembahyang kafir marah lah kan. Cuma pengistilahan Allah Ma'ala. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Macam mana kalau kita, kadang-kadang kita tengok TV kan, dalam cerita-cerita drama, dia berlaku, dia tu sebagai, dia Islam, tapi berlaku sebagai, dia bukan sebagai seorang Islam. Adakah kita jadi kafir juga, apa hukum dia? Dia berlaku yang dia tu bukan Islam, bukanlah kita. Ya, 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 pertama ya, akidah ni dia boleh rosak dengan beberapa keadaan. Pertama dengan etikot, yang kedua dengan pengucapan, yang ketiga dengan perbuatan. Perbuatan yang paling banyak berlaku, melakukan perbuatan orang yang tidak Islam walaupun niatnya, niat berlakon, jatuh rosak akidah. Contoh, dia berlakon jadi penyembah berhala, dia saya Islam, ini lakonannya tak. Hakikatnya akidahnya rosak, maknanya dia boleh jatuh murtad. Ya, maknanya sebab tu kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumi fahuwa minhum. Wallahu la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Barang siapa meniru perbuatan satu kaum, maka dia terdiri daripada kaum itu. Maknanya kalau kita meniru perbuatan kaum menyembah berhala, maka dia menjadi orang yang menyembah berhala. Allah tak tengok pada soal soal keperolehan tu, tapi apa yang kita buat. Kalau aku Islam tapi aku saja nak tiru, tak, dia boleh jatuh rosak akidahnya. Hatta berlaku sekalipun. Begitu juga langkah kes talak. Talak juga boleh berlaku dalam lakonan. Berlakon je, tapi hakikatnya suami isteri. Kalau dia berlakon juga, dia boleh jatuh. Ikah juga untuk sebetulnya. Jadi sebab tu bidang filem, bidang drama ni perlu pada penasihat orang yang mahir dalam bidang agama. Check lah dulu. Kalau tak boleh, kita buatlah bab-bab yang lain. Ya Allah. Habis apa kita? Tak ada. Okey, kalau ada kita sambung bulan depan. Allahumma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا صابرا حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين اللهم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم اكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة العقل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله